terus aduh. Ih, masa sih? Astaga. Laughed at every little thing that was against the rules. Gengs, bye bye, welcome, welcome, welcome back with me Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian, my gengs, my boy? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda Duda. Di video kali ini, my gengs, my boy, kita akan melihat ini channel yang namanya Popo Barbie ya. Ini lihatlah. Baru di awal sudah begini, saya tidak tahu ini channel tentang apa. Saya tidak tahu orang ini kenapa, siapa, apa yang dia buat, memasak atau apa. Ini saya cuma disarankan oleh subscriber saya ya, saudara-saudara. Dan tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat ini Popo Barbie. Ini apa ini? Aku mendaftarkan diri menjadi boneka cantik di dark web dengan harga $20,000. Wow. Semoga ada yang beli, oke. Apa namanya? Karena Popo lagi gak ada duit sekarang gitu loh, jadi Popo terpaksa daftarin diri ke dark web gitu. Nah, Popo ini mau jadi boneka 2021 gitu, supaya teman kalian nanti berminat silakan suruh beli Popo aja ya. Popo mau daftarin diri melalui dark web gitu. Oke. Popo gak perlu liatin Popo make up dulu. Oke, langsung Popo aja bikin make upnya langsung ya. Ih, bajunya baju mangkok ya, mangkok bakso ya Popo. Namanya juga Popo ya. Waduh. Oke, silakan Popo. Video tentang apa ini Popo? Oke. Popo, let's go. Popo langsung bikin make up. Iya, langsung Popo ya. Dark web gitu, dark web gitu ya. Biar Popo dapat duit, mana tahu ada yang beli nanti Popo di sana di dark web gitu. Iya, Popo ya, silakan Popo ya. Langsung aja Popo ya. Apa yang Popo perbuat? Langsung Popo. Aduh Popo. Terus aduh. Nah, ini udah Popo dandannya. Sudah. Gitu. Semoga Popo laris, ada yang beli Popo di sana di dark web gitu. Jadi langsung aja ya Popo mau biar kalian tahu Popo akan praktekin diri Popo gitu. Coba praktek cara Popo berjalan, ya. Menari gitu. Ya. Oke, langsung aja semuanya. Kalian penasaran, ayo lihat semuanya ya. Iya, halo. Langsung aja Popo akan mulai tesnya. Ih, astaga, horor ini. Anjing horor. Ini kok saya ketakutan ya melihat ini. Astaga, ini video horor. Astaga. Ini orang kenapa? Ini video berikutnya. Ini orang kenapa ya? Detik-detik wujudku berubah menjadi seekor jenglot. Ini benar-benar nyata. Yang dislike 7000, Bapak sombayang tolong. Yang like hanya 700. Popo, ada yang salah denganmu Popo, atau Popo ini ODGJ mungkin? Tapi kalau bilang dia ODGJ, dia upload video loh di YouTube ini. Berarti kan tahu pegang smartphone.
Ya kan berarti kan tahu pegang smartphone kan, tahu upload video, tahu cara rekam. Tapi ini horor loh. Oh Tuhan, mana dia? Jangan jump scare, please. Iya. Sampai aus lo, sampai aus. Aduh, corona, corona popo. Jangan, jangan sampai corona. Astaga. Coba kita lihat yang lain saja, yang lain ya. Masa tidak ada yang positif dari video-videonya? Oplas secara alami, oplas secara alami. Ketemu lagi bersama aku, Barbie Popo Bohai. Oh ya, kali ini aku akan membahas tutorial make ups ya. Make ups ya. Astaga, okay. Dia pakai rinso, pakai deterjen. Ini udah aku lagi cuci, udah cuci mukanya ya. Aku mau bilas dulu. Pakai deterjen itu panas loh. Ini udah aku udah cuci muka, terus aku mau lapin wajah aku dulu ya. Astaga, dia pakai dia pakai taplak ini. Yang kita butuhkan pertama-tama adalah minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini akan kujadikan sebagai alkoholnya atau antiseptiknya buat ngebersihin wajah aku, dan aku menggunakan tisu. Astaga, dia pakai minyak kayu putih betul. Astaga. Yang pertama-tama aku gunakan ini Lifebuoy. Lifebuoy. Aduh. Pepsodent. Pakai itu panas loh. Dengan ini bagaimana hasilnya? OMG, ini parah, parah banget, ini cantik banget wajahku. Ini ampun, mirip Barbie banget wajahku. Kita baca komen saja ya. Orang-orang yang lihat video ini tujuannya apa ya? Iya sih. Dokter Oplas menangis melihat ini ya. Ih, dia hamil guys. Astaga. Ih, masa sih? Hah? Good job. Iya. Oke. Itu tadi sekedar apa namanya? Apa anjing? Sekedar hiburan aja itu, karena aku belum bisa ngedit video YouTube aku. Jadi aku bikin gimana ya, bikin video ngeditnya itu secara manual. Oh, manual. Ih, masa sih? Astaga. Dia pose. Dia diam ini. Dia diam loh. Ini kenapa kalian sarankan channel ini? Tutorial menjadi ODGJ? Tapi dia tahu rekam loh, dia tahu rekam video, dia tahu upload. Mimi Perry tertawa melihat ini. Astaga, tolong. Saya tidak kuat melihat ini, saudara-saudara. Saya tidak kuat melihat ini. Ini kenapa? Lihat. Lihatlah. Ha 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 ha!
Melapit pos anjingnya. Ya, cukup. Mungkin begitu saja ya video saya tentang channel ini. Popo Barbie biadab memang berdebu. Nanti kalau video-video berikutnya jangan lupa untuk selalu stay safe, everybody sing a song of duda-duda. See you in the next video. Dadah.